Hai, Assalamualaikum. Sama saya lagi dengan Tutu Azila dalam sains tingkatan 3 iaitu sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, apakah itu transpirasi? Transpirasi adalah proses kehilangan wap air daripada tumbuhan melalui persekitaran dan ia berlaku pada liang stoma. Okey, faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, kemahatan cahaya, kelembapan udara dan angin. Yang pertama, suhu. Apabila suhu tinggi, kadar transpirasi tinggi. Keamatan cahaya yang banyak, kadar transpirasi tinggi. Apabila udara kering, kadar transpirasi juga tinggi. Udara yang bergerak juga mempengaruhi kadar transpirasi menjadi tinggi. Apakah itu stoma? Stoma adalah bukaan-bukaan kecil pada daun. Dan kepentingan liang stoma adalah membenarkan udara meresap ke dalam daun, keluar daun dan menangkau air dibebaskan. Mari kita lihat apa beza floem dan xylem. Fungsi floem adalah mengangkut makanan yang dihasilkan melalui fotosintesis dari daun ke bahagian lain, manakala fungsi xylem pula adalah mengangkut air dari akar ke daun dan mengangkut garam mineral dari akar ke daun. Ini adalah rentasan floem dan xylem pada akar, daun dan batang. Mari kita lihat dia punya floem dan xylem pada rentasan akar dan daun. Apakah dia kepentingan transpirasi? Transpirasi membantu menyerap air, mengangkut air dalam tumbuhan, menyingkirkan air berlebihan dan mengangkut garam mineral dalam tumbuhan serta membantu menyejukkan tumbuhan.